Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsi resepi ayam masak sos black pepper. Jom kita tengok bahan-bahannya. Lapan ketul ayam bahagian paha kita perap bersama 2 sudut teh lada hitam kisar, 1 sudut teh serbuk perasa, 1 sudut makan kicap pekat manis, 1 sudut makan sos tiram, 1 sudut makan madu, 1 sudut teh halia kisar, dan juga 1 sudut teh bawang putih kisar. Kemudian, semua bahan-bahan perapan kita gaul rata dan perap selama 30 minit. Sekarang kita sediakan bahan-bahan untuk sos. 4 sudu makan sos black pepper, 1 sudu makan madu, 2 sudu makan kicap pekat manis, 2 sudu teh lada hitam kisar, dan setengah cawan air. Kacau-kacau bahan sos dengan sebati. Sekarang kita sediakan pula bahan-bahan lain untuk resepi ini. Setengah biji lobak merah kita potong keping. Jangan potong kasar sangat ya. Satu labu bawang Holland kita potong bulat. Yang ni kita potong kasar sedikit. Kita mahu bawang Holland ni walaupun sudah dimasak, ia tetap crunchy bila dimakan nanti. Kita perlukan juga daun bawang. Daun bawang ni kita potong lebih kurang 2 inci. Cili merah dan cili hijau besar ni pula kita belah 2 dan buang biji. Kemudian kita potong kasar sahaja. Cili ni boleh kita ganti dengan kapsikum jika ada. Inilah dia bahan-bahan yang sudah dipotong. Saya sertakan juga bawang putih dan halia tumbuk. Sekarang kita dah boleh goreng ayam yang dah diperap tadi ke dalam minyak yang panas. Kita goreng ayam ni separuh masak saja tau. Kita tak mahu ayam ni jadi kering. Kita mahu ayam ni kekal berjus bila kita masak semula dengan sos black pepper nanti. Kita balik-balikkan ayam untuk mengelak kerak tebal terjadi di bahagian kulit ayam. Bila ayam goreng dah nampak kepirangan di luar macam ni, bolehlah kita angkat. Kita guna sedikit minyak bekas menggoreng ayam tadi dan tumis bahan-bahan tumbuk, iaitu bawang putih dan juga halia. Oleh kerana bawang Holland ni saya potong lebih, jadi saya ambil sedikit dan masukkan dalam tumisan. Bawang Holland ni akan membuat masakan kita rasa lebih manis dan kuah akan jadi pekat bila bawang ni dah lembut ditumis. Masukkan pula ayam goreng
Nampakkan ayam goreng kita masih kekal berjus. Ini yang membuat masakan kita akan jadi lebih berasa sedap. Kita tuang sedikit air kocakan dari bekas ayam yang kita goreng tadi. Tudung sekejap periuk antara 6 hingga 7 menit supaya ayam dapat masak dengan sempurna. Kacau terus supaya ia tak berkerak. Nanti pahit pula rasanya. Sekarang kita masukkan pula bancuhan sos black pepper. Kacau terus dan pastikan bahan-bahan sos benar-benar meresap ke dalam isi ayam. Lobak merah kita masukkan lebih awal sebab ia mengambil masa sedikit untuk lembut. Resep ini sesuai sangat disediakan di musim-musim perayaan ataupun kenduri kendara. Sesuai juga untuk tujuan berniaga. Bila ayam sos kita dah masak, masukkan hirisan bawang Holland, cili merah dan juga cili hijau. Dan yang akhir sekali, kita masukkanlah potongan daun bawang. Oke, sekarang ayam masak sos black pepper kita sudah pun siap. Inilah dia hasil resepi kita hari ini. Senang saja kan? Bahan-bahannya pun tak susah cari. Jadi, apalagi? Cubalah, sedap bah.